tidak pernah bayangkan saya dapat berdiri di sini. Ayah saya dan ibu saya adalah seorang buruh tani, bukan lagi petani, tetapi buruh tani yang mungkin setiap hari menanam hanya mendapatkan uang yang baru susah sesungguhnya. Ketahanan pertama di keluarga tersebut, sehingga suatu hari saya pernah bercerita kepada ayah saya, "Bapak, ibu, saya ingin kuliah seperti bapak saya." Dan tidak ada jawaban dari bapak ibu saya seperti di Jakarta oleh bapak bapak ini. Satu jawaban, hanya tetes air mata. Kemudian paginya saya lihat, ayahnya naik sepeda ke kawasan kemana-mana untuk mencarikan saya di siswa, akhirnya bisa membayar. Saya tidak bisa berucap apa-apa saat itu, karena saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pidato Birul Qodriyah, mahasiswa ilmu keperawatan UGM inilah yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menitikkan air mata. SBY mengaku terharu karena pernah mengalami hal serupa. Saya ketika mendengarkan resi Muhammad Ali dan juga melihat tayangan yang kita saksikan bersama-sama, saya ikut menitikkan air mata. Karena itulah yang dulu saya alami rasakan. Peristiwa haru ini terjadi dalam silaturahmi antara Presiden dan sejumlah menteri bersama 1.000 peserta bidik misi Kamis 28 Februari di Hotel Bidakara, Jakarta. Bidik misi adalah program pemerintah untuk memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Kini ada sekitar 140 ribu peserta bidik misi yang bahkan sebagian dari mereka dibiayai kuliahnya di luar negeri. Bidik misi tak hanya menanggung biaya pendidikan, tetapi juga biaya hidup. Demikian laporan Prisma Kinanti dan Ahmad Junaidi dari